dasar budaya kebangsaan, dasar bahasa kebangsaan, semua tu satu sampah je selagi ada benda kuliah ni. Kalau nak belajar bahasa ibu bapa, belajar je lah kat sekolah kebangsaan. Apa susahnya, dah bahasa mak bapak sendiri, sepatutnya mudah je. Kenapa nak kena sampai asingkan sekolah? Kita nakkan masyarakat majmuk yang bersatu padu. Tapi realitinya tak macam tu. Jadi apa nak buat? Patutnya ini semua kerja kerajaan untuk satu padukan kita semua dengan satu aliran sekolah, aliran sekolah kebangsaan. Tapi parti-parti politik kita tidak konsisten. Tak tetap pendirian. Macam lalang. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya. Demokrasi juga diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno, yang dipraktikkan dalam hidup bernegara, antara abad ke-4 sebelum Masehi, sampai dengan abad ke-6 sebelum Masehi. Demokrasi memiliki beberapa prinsip, seperti persamaan hak, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan kebebasan beragama. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan, seperti sejarah demokrasi di Indonesia, yang mengalami dinamika yang cukup kompleks, dan menjalani perkembangan yang sangat dinamis. Berikut adalah beberapa fase dan sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi parlementer, tahun 1945 sampai tahun 1959. Pada fase ini, Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka, dan menerapkan sistem demokrasi parlementer. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1959. Demokrasi terpimpin, tahun 1959 sampai tahun 1965. Pada masa ini, sistem demokrasi berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1965. Demokrasi Pancasila pada era Orde Baru, tahun 1966 sampai tahun 1998. Pada masa ini, sistem demokrasi berubah menjadi sistem demokrasi Pancasila. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1998. Demokrasi pasca reformasi 1998 hingga sekarang. Setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei tahun 1998, Indonesia mengalami proses reformasi politik yang membuka peluang bagi perkembangan demokrasi. Pada masa ini, Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Perkembangan demokrasi di Indonesia juga dipengaruhi oleh sejarah dan politik perkembangan demokrasi di Indonesia, mulai dari pengertian dan konsepsi demokrasi, menurut para tokoh dan founding fathers, kemerdekaan Indonesia, terutama Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. Selain itu, gotong royong dan rasa kekeluargaan menjadi pangkal dari demokrasi Pancasila. Fungsi dan peran demokrasi di Indonesia. Berikut adalah fungsi dan peran demokrasi di Indonesia secara singkat. Mewujudkan kedaulatan rakyat, menjamin hak asasi manusia, mendorong akuntabilitas pemerintah, melindungi keanekaragaman dan pluralisme, mendorong pembangunan ekonomi dan sosial, menjaga stabilitas politik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Fungsi dan peran demokrasi di Indonesia sangat penting dalam menjalankan sistem pemerintahan yang adil, partisipatif, dan berkeadilan. Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami dinamika yang cukup kompleks, dan menjalani perkembangan yang sangat dinamis. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif, dalam menjaga dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Itulah fase dan sejarah demokrasi di Indonesia, yang terjadi di Indonesia. Dan semua bentuk demokrasi itu, rakyatlah yang menjadi peranan penting, untuk menentukan ke arah mana demokrasi itu berjalan, serta menentukan seorang pemimpin yang memiliki kriteria seperti yang diinginkan rakyat, demi kemajuan negara. Apakah rakyat Malaysia mampu seperti itu? Tentu saja tidak, karena negara Malaysia, bukanlah negara demokrasi. Walaupun seluruh rakyat Malaysia tahu, ada sebuah masalah atau kekacauan yang terjadi pada struktur pemerintahan Malaysia, rakyat Malaysia tidak akan pernah bisa mendapatkan peranan penting untuk menentang pemerintah. Dan rakyat Malaysia
hanya sebatas komplain dan tidak suka pada pemerintah tersebut. Hanya sebatas berbicara tentang ketidaksukaannya terhadap pemerintah. Tidak mampu bergerak untuk merubah kebijakan sistem pemerintahan Malaysia, yang menurut pemikiran mereka tidaklah baik dan tidaklah sehat dalam sebuah negara. Seperti adanya sekolah vernakular, walaupun rakyat tidak suka, tetap saja rakyat Malaysia harus patuh terhadap keputusan pemerintah atau lembaga kerajaan. Padahal sekolah vernakular adalah salah satu penyebab bahasa kebangsaan, yaitu bahasa Melayu, semakin ditinggalkan. Dan bahkan bahasa Melayu Malaysia semakin tersingkirkan, serta semakin sulit menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan di negara Malaysia. Kita semua tahu perpaduan itu penting. Rakyat yang berpecah belah akan menyebabkan negara jadi tak stabil dan seterusnya menghalang kemajuan. Soalannya, apakah yang menyatukan rakyat Malaysia semula? Adakah nasi lemak? Ini dari ataupun kat luar yang masuk simpan tapi disingkai? Yang menyatukan kita ialah identiti nasional. Ianya berasaskan faktor sejarah dan budaya penduduk di tanah Melayu ini sejak ratusan tahun. Itulah sebabnya bahasa kebangsaan kita ialah bahasa Melayu. Manakala tiga prinsip dasar kebudayaan kebangsaan ialah: pertama, berteraskan kepada kebudayaan rakyat asal rantau ini iaitu orang Melayu. Kedua, penerimaan unsur-unsur budaya lain selagi mana tidak bercanggah dengan perlembagaan dan rukun negara. Ketiga, Islam menjadi unsur yang penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan. Walaupun dengan dasar yang power ni, tapi realitinya indah kampar dari rupa. Kau mendengar ni? Makan mana pun mereka suka berpelanjar. Ini amatlah. Orang tahu tak? Sebab kawan tu pelajaran dengan tiga muka dia. Kecoh satu Malaysia. Sebab tak sepuluh ni. Yang ni takkan lupa. Dah banyak kenyataan dan kajian menunjukkan penguasaan bahasa Melayu di sekolah partikular adalah lemah. Adakah masalah dekat sini? Cikgu bahasa Melayu yang tak mengajar? Jawapannya tak. Kajian mendapati bahawa 90% dorongan untuk membaca bahan atau buku bahasa Melayu adalah datangnya daripada kawan sekolah. Memang akan susah mereka untuk cakap bahasa Melayu kalau dah sekeliling mereka berbahasa Cina. Kajian juga menyatakan untuk mencapai matlamat penguasaan kemahiran bahasa, bahan pengajaran haruslah pelbagai meliputi banyak bidang seperti sains, geografi, sejarah, matematik, pendidikan kemasyarakatan, karya sastera dan lain-lain. Jadi, susah nak kuasai kalau bahasa pengantar bukan bahasa Melayu. Lupakanlah. Dasar budaya kebangsaan, dasar bahasa kebangsaan, semua tu sokong sampah je selagi ada benda-benda ni. Kalau nak belajar bahasa ibunda, belajar je lah kat sekolah kebangsaan. Apa susahnya, dah bahasa mak bapak sendiri sepatutnya mudah je. Kenapa nak kena sampai asingkan sekolah? Kita nakkan masyarakat majmuk yang bersatu padu. Tapi realitinya tak macam tu. Jadi apa nak buat? Patutnya ini semua kerja kerajaan untuk satu pandukan kita semua dengan satu aliran sekolah, aliran sekolah kebangsaan. Tapi parti-parti politik kita tidak konsisten, tak tetap pendirian, macam lalang. Dr. Ashraf Wajdi berkata, selagi tiada sekolah satu aliran, selagi sekolah vernacular wujud di Malaysia, perpaduan nasional tidak akan dicapai. Syaril Hamdan, pengerusi gerakan sistem sekolah satu aliran demi perpaduan, SERAP, berkata sistem pendidikan vernacular adalah penghalang kesatu paduan rakyat. Kerajaan seharusnya mengurang serta menghentikan bantuan kewangan atau pengiktirafan terhadap pendidikan vernacular. Menteri Perpaduan Negara yang juga daripada UMNO memberi jaminan bahawa sekolah vernacular akan kekal. Pemuda PAS mahu bahasa Melayu diperkasakan di SGKC, sedangkan pemuda MCA nak kurangkan pembelajaran bahasa Melayu. Pendek cerita, parti-parti politik yang ada ini semuanya mempolitikkan isu vernacular demi undi. Kepentingan parti bukan kebaikan kita semua. Mereka terindah dengan kepentingan perpaduan nasional. Yang penting apa parti aku dapat, bukan apa negara dapat. Semua tak boleh pakai. Hanya satu parti sahaja yang aku ingat, tekan tegas dengan pendirian perpaduan nasional yang boleh dicapai apabila diwujudkan sekolah satu aliran dan vernacular dimansuhkan. Itulah Parti Berjasa. Sampaikan ketua pemudanya mencabar ketua pemuda MCA untuk berdebat tentang isu vernacular ini.
ketemu dan lain ada berani. Sampai sekarang MCA senyap. Siapa sebenarnya berjasa ni? Setakat apa yang aku baca, identiti berjasa ialah identiti buatan, iaitu tanah Melayu yang menerima kemajmukan di bawah identiti nasional yang satu. Cukup sekian pembahasan dari kami. Terima kasih, sampai jumpa lagi.